Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini kita bakal ngebahas lagi spoiler dan update apa yang ada di KDMO. Nah, ini akan diimplementasi juga di NADMO atau GDMO. Cuma menunggu waktu aja. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali, jangan lupa like-nya juga, sama jangan lupa share ke teman kalian. Dan kalau misalnya punya duit berlebih, bisa join membership gua yang harganya murah banget daripada lo beli kacang dan support gua di Saweria. Dan terima kasih yang teman-teman yang udah join membership, pokoknya kalian terbaik dan support gua di Saweria. Makanya gue lebih semangat gitu. Oke, jadi kita akan bahas update apa nih yang ada di KDMO. Oke, yang pertama itu ada update Digimon baru guys. Digimon baru Digimon barunya itu dia X-Cross dari Digimon X-Cross, yaitu Cross Up Merfamon. Nah, jadi ada Merfamon yang gabungan sama Belzimon. Nah, jadi kayak Merfamon ada sayap begitu cuy. Nah, itu dia X-Cross. Nah, ini Baal nggak tuh? Baal anjir. Nah, jadi dia tuh nanti ratingnya apa ya di sini ya? Belum ketahuan sih. Ini HP-nya, ini skill-nya ada 2. Nah, ini Belzimon C-nya. Ini jadi satu dari awalnya dari Baalmon. Imon, Baalmon. Baalmon tuh kalau nggak salah Devimon ya? Iya nggak sih Baalmon? Apa bukan ya? Gue nggak tahu juga ya. Jadi emang Digimon-nya beda. Jadi Imon, Devimon, terus Baalmon, Belzebubmon, Baalmon apa ya? Devimon apa ya? Imon Devimon. Enggak, masa Devimon enggak tahu sih. Ya pokoknya nanti kita lihat, gua enggak tahu nih Baalmon apa. Terus nanti evolusi Belzimon ini masih kecil juga. Belzebubmon NC itu S+ ratingnya. Nah, kita tungguin aja sampai bawahnya nih Cross Up Merfamon. Nah, Cross Up Merfamon itu jogres antara 2 Digimon. Nah, yang minat apa? Jogresnya antara Merfamon yang dari Minervamon sama Belzebubmon yang C. Nah, jadi SSS plus guys. Nah, jadi Cross Up Merfamon ini SS plus, dia tuh Digimon virus, atributnya steel dan ininya TBD. Nah, stat informasinya ini guys, HP-nya 17.000, DS-nya 5.000, DE-nya 400, attack-nya 5.000. Nah, skill-nya ada 3 guys. Nah, skill pertama ini Final Strike Roll, ini sama kayak F2-nya Merfamon sama Minervamon. Jadi muter-muter ngegabruk. Muter-muter ngegabruk, boy, fiu-fiu, bar gitu. Terus F2-nya Heart Break Shot. Nah, nembakin beam yang penuh apa kayak warna pink gitu kalau gua di Digimon New Century. At this time the damage target to become charm. Nah, charm gua enggak tahu nih efeknya apa, apakah bakal kayak silent atau misalnya kayak petrify, enggak tahu juga ya. Ini enggak ada jelasin juga ya. Apa gue yang enggak tahu. Pokoknya kalau biasa tuh charm tuh kayak apa? Kayak lope-lope matanya kalau di Pokemon tuh. Nah, ini yang ketiga Sexy the Cannon. This is a technique suit dari mood at this time you will. Okay, jadi yang F3-nya ini ngasih DOT atau damage over time. F2-nya ngetahun, F3-nya DOT mirip kayak Bagrang sih, Darkness Bagramon. F2-nya tapi Bagra tuh petrify. Kalau ini charm. Nah, jadi ini harus dibuka dulu untuk plotmon-nya dan segala macamnya ya, seperti biasa. Ini digacha juga dapatnya. Mari kita lihat di DMO-nya seperti apa tampilannya. Penasaran juga gue soalnya. Let's go. Oke, ini ada apa? Tampilan dari plotmon-nya. Tadi gue nyari yang apa? Imon-nya tapi nggak nemu. Imon-nya cuma nemu yang biasa. Nih yang jadi apa? Belzecin. Imon yang biasanya nggak nemu guys. Apa belum diupdate di sininya? Soalnya nggak ada. Jadi tapi gue nemu plotmon-nya guys. Nah, Plotmon-nya ini Plotmon biasa yang dari apa Black Gatomon. Ya, ini keren-keren banget evolusinya jadi Lady Devimon, di sini Minervamon, terus di sini jadi bisa jadi Mastermon, ini Minervamon X, terus ini jadi Merfamon, ini Merfamon Jetto langsung. Ya, Jet Merfamon, terus yang terakhir ini Merfamon Belzimon. Wih. Gokil. Gue dari dulu tuh pengen banget sih Merfamon, keren banget sih. Ya, mungkin gue bakal jadiin sih, kali aja punya rezeki jadi Jet Merfamon. Ya pokoknya target gue pengen Merfamon dulu lah, kayaknya kece sih.
dia tuh kalau nggak salah ranknya tuh SS deh kalau Nervamon. Nah, yang ini baru SS plus guys. Nah ini Nervamon pakai topeng Belzimon, jadi Nervamon terbang gitu. Ya oke okay lah kelihatannya. Ini Digimon SS plus guys, lumayan. Kalau kalian berminat mungkin bisa jadi agenda, cuman gue nggak suka dari mukanya jadi topeng aneh aja. Oke, kita lanjut ke website demonya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada quality improvement. Nah, ini bukan deh. Ada quality improvement nih. Pokoknya itulah. Ada namanya dungeon entry method change. Nah, jadi ada apa? Perubahan untuk masuk ke dungeon yang tiga ini. Ada Panglong Dungeon, Royal Base, Gang Common Training, terus ada Shadow Labirin. Nah ini 4 dungeon ini berubah guys, jadi nggak kayak biasanya. Nah jadi caranya tuh enter terus masuk gitu. Nah terus ini tuh berubah untuk Gang Common sendiri. Jadi nanti bunuh Gang Common, abis itu bunuh Hakmon, abis itu baru kelar. Nah yang paling gue sesalkan di sini, Gang Common-nya berubah guys, rewardnya. Jadi nggak kayak sebelumnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu beda-beda rewardnya. Sekarang di random bos. Nih, jadi lu masuk Gang Common Training Box tadinya random, bisa lu dapat atribut chip, bisa lu dapat enchantment chip, bisa dapat backup disk, bisa dapat digi aura, Geogress chip, digi clone, terus sama dapat digi X, sama dapat golden banana, brengsek nih golden banana. Gila, ini udah kalau misalnya lu dapat di clone aja ngegacha, ini disuruh gacha dalam gacha, bro. Gila enggak tuh? Lu gacha, gacha lagi. Emang enggak habis pikir gitu. Game gacha, 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 gacha. Emang harus kayak Pandora Box apa gimana? Nah, ini yang Shadow Labirin. Ini enggak terlalu beda, mungkin dari cara masuknya aja. Sama ini ada perubahan di Royal Base. Terus ada juga update Digimon re-entry. Jadi kayak ibaratnya lu bisa re-enter, nggak usah keluar masuk dungeon gitu. Jadi langsung re-enter ini ya, ada ikonnya. Jadi langsung re-enter masuk lagi guys di sini nih. Tuh, jadi kalian bisa re-enter. Tapi ini lu sebagai leader, party leader. Kalau sebagai party member nggak ada guys. Nah, jadi kita langsung bisa re-enter dungeon lagi. Ibaratnya lu mau ngeras IDGN, IDGH atau Orbis. Nah, jadi enggak usah keluar masuk. Langsung aja re-enter, enter, enter, enter biar cepet, bro. Kayak gitu sih. Tapi biasanya sih bubar party enggak sih? Biar darahnya balik lagi. Dari enter, enter gini. Nah, di sini ada juga nih kayak nanti by icon-nya. Nah, by device. Jadi di yang tombol merah ini kalau lu mau lihat result dungeon, yang kuning kalau misalnya mau re-enter dungeon-nya, sama hijau mau exit. Nah, oke okay, coba kita lihat di dalam game-nya kayak apa modelnya. Gua mau nyoba Gang Common sekali ya. Hadiahnya apa? Mari kita coba. Oke, okay, mari kita cobain guys dungeon Gang Common seperti apa. Mari kita lululantahkan Gang Common. Nah, ini kita ambil dulu tiketnya. Nah, sekarang kayak gini guys tampilannya. Jadi ada tampilan yang gini. Nah, ini hadiah-hadiah random box-nya tadi. Apakah hadiah dalamnya itu gacha lagi? Mari kita buktikan saja guys. Kita re-enter nih, ada apa bacaannya nih. Dungeon-nya sih dalamnya sama aja ya. Katanya tadi tuh lawan Gang apa? Ih, sama aja anjir ini mah. Katanya lawannya Gang Common. Aduh, mohon maaf ya. Digimon saya lemah. Ya, buar. Nah, sini Arbo. Oh, ini sini. Apakah hadiahnya bakal masih sama? Tapi kan tadi di website-nya udah berubah ya. Kita lihat aja guys. Wah, ini Gang Common. Kita lihat inventory-nya dulu guys. Apakah nambah? Jujur. Oh, oke, okay. Terakhirnya Hakmon guys, benar. Jadi 4 kali. Kalau sebelumnya kan kita terakhir doang tuh. Wah, apa nih? Wah, dapatnya 2 anjir. Nah, ini guys yang kayak tadi nih. Jadi mau re-enter, close apa keluar. Ini result-nya. Tuh. Oh, ini kita re-enter guys. Bisa langsung masuk lagi tanpa keluar coy. Re-enter. Kita masuk, re-enter. Ini dapat 2 guys. Apakah 2 ada hadiah tambahan? Jadi yang pertama tuh sesuai harinya, terus yang kedua tuh random. Wah, mari kita buktikan saja ya guys.
penasaran juga gue nih. Gila, gue udah ngehujat nih. Ternyata demo baik gitu. Ternyata baik, gue yang udah pesimis duluan. Tapi kita harus pesimis guys. Ingat, game ini tuh penuh akan pesimis gitu. Jadi gak boleh tuh positive-positive thinking tuh. Kalau ada yang ada positive thinking, lu dibanned. Lalu positive thinking malah yang ada dibanned. Oke. Jadi kita dapat 2 guys. Nah, udah kelar. Nah, ini kita exit aja atau mau re-enter bisa dari sini juga nih guys. Atau mencet ini shortcutnya, kita keluar aja. Exit. Please. Kapan apa? Telat lu anjir. Kenapa nggak dari dulu? Kayak sadar baru sadar setelah 10 tahun, 12 tahun lu bikin game anjir. Mana aja, bro? Oke, ini ada 2 guys di sini. Kan biasanya kita dapat 1 box doang, sekarang dapat 2. Mungkin gue buka lagi ya. Ini hari gue bikin video nih hari Kamis. Kamis harusnya Jogres Chip kalau enggak salah deh. Berapa tuh? Ah, dapat gua banana. Apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Gue dapat apa ya tadi? Gue juga enggak kelihatan dapat apaan. Kita dapat ini X5. Mana tuh X5? Apakah dapat backup disk? Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang new-nya aja di sini. Ya pokoknya itulah ya, guys. Gua nggak tahu ini dapat apa. Ini satu day. Oh, ini dapat ini, guys, kita nih. Dapat Jogres Chip 1 hari. Oh, nih. Oh, di Giaura, dapatnya di Giaura. Tadi yang 5 tuh apa ya? Kita kan tadi dapat yang ini nih. Jogres apa dapat di Giaura? Di Giaura ini X5. Apakah dapat banana X5? Oh iya, dapatnya banana guys. Tuh. Dapat banana 5 nih. Kalau nggak salah ya. Tuh, dapatnya banana 5. Jadi ternyata sujon gua tadi guys, awal-awalnya sujon. Ternyata dapat rewardnya nggak diganti, tapi ditambahin. Nah, emang sujon dulu gua, sujon awal-awal, wah anjir, nih gini, enggak, baik, awal baik, gua relate, gua ini nih, apa, revisi, ternyata, baik guys, enggak di, apa, enggak sebrengsek itu guys, jadi, hadiahnya nambah gitu, jadi ibaratnya, pas hari Sabtu kita bisa dapat di Giklon, bisa dapat hadiah lain gitu, ataukah itu banana dan kawan-kawan yang tadi ada di atas tuh, wih keren. Keren, demo keren. Baksat, ID lo dibanned abis itu. Oke, kita lanjut bahas update yang selanjutnya. Oke, seperti biasa Digimon baru pasti dimanjain oleh buff-buff stat sama buff-buff skill. Ini kita skip aja karena gua nggak mampu beli cross up Mervamon. Jadi kita skip aja. Nah, ini ntar dapat title lagi. Kalau Digimon baru pasti difasilitasin nama buff sama title baru. Ya, nama juga bayar bos. Oke, okay, nah ini juga lumayan guys, bunuh apa sih, dapetin lawan Belzimon, nanti dapat random box. Nah, random boxnya bisa dapat OCS 5 biji nih. Nah, ini lumayan guys, kalau misalnya lu mau gacha dapatnya tuh banana 20 biji, random box 10 biji, dapat backup disk 7 biji, sama dapat Fruit of God itu 5 biji sama OCS. Nah, ini lumayan banget. Kalau menurut gua bisa dapat gacha OCS paling ya dari 50 box dapatnya 2 lah ya. Dapat 10 OCS udah lumayan. Nah, terus ada lagi event FF lagi. Oke, pokoknya ini event FF lagi yang hadiahnya lu bakal tahu kan ya. Di apa ini sini gua saranin tetap lu ngambil Raremon level 5 atau gacha Raremon di sini. Yang bawahnya ini saran gue ngambil OCS atau NCS. Nah, lumayan ya. Untuk sealnya juga lagi nggak ada, lagi absen guys. Jadi diganti OCS sama NCS. Nah, ini untuk dailynya 3 jam ini dapat master key. Ini gue nggak tahu nih master key buat apa nih. Terakhir tuh master key buat aneh-aneh. Oke, kita balik dulu ke demonya. Oke, okay, gue juga lihat kalau di sini tuh ada update katanya guys. Oh, buat ini guys, buat apa event yang 30 hari, gue nggak ngikutin. Yang dapat susah nomor gratis sama OCS, katanya master key buat itu. Lupa gue soalnya. Nah,
Ada beberapa update guys dari apa? Di sini kita sekarang dapat 15 bisa dapat 15 NYS tuh. Tuh. Terus ini juga berubah, ini dapat kunci sekarang YGG 40, terus dapat 10, 20, 30 opener, terus di sini nambah juga seal master pack-nya dapat 6. Ini apa nih? Dapat apa tuh? Ini dapat kunci lagi. Ini total kuncinya ada banyak guys. Nah jadi ada ini tiket kolosium bukan ya? Jadi ada banyak ini ya guys, untuk penambahan-penambahannya. Ini ada perubahan, gue nggak tahu nih Diana demo bakal berubah juga apa enggak. Ini dapat NYS 15 hari, menurut gue sih lumayan ya. Dari daily login kalian bisa dapat NYS. Anjir ini jauh banget, ini sama ini musuhan apa gimana? Nah pokoknya segitu aja update-nya. Menurut kalian gimana nih? Dari Digimon baru, terus ada update dungeon baru, skema dungeon baru, terus ada hadiah tambahan. Ini yang Shadow Labirin sama Royal Base nggak gue cek karena emang gue nggak bisa masuk, ya. Terus lama juga karena keterbatasan level di sini. Jadi gue cuma bisa dungeon Gangko aja gitu yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Nanti kalau misalnya mau kasih lihat lagi, mungkin ada yang ngasih lihat lagi atau pas lagi update di NA demonya. Kalau NA demo mah pasti gue liatin guys, nggak bakal nggak gue liatin. Soalnya bisa gampang masuknya. Kalau di sini kan terbatas. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Aldi, jangan lupa like juga, sama jangan lupa share ke teman kalian. Dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gue yang harganya murah banget daripada lo beli kacang. Dan terima kasih yang udah support gue, karena kalian gue masih bisa bertahan dan semangat gitu nge YouTube ya. Oke, sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Thank you and see you. Dadah semuanya. Dadah.